Konsumsi habatus sauda atau jintan hitam diperkaya bisa berdampak baik pada kesehatan tubuh. Jintan hitam bahkan disebut obat dari segala jenis penyakit karena punya banyak manfaat. Menurut Ustadz Dr. Zaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa Ramadan mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1-3 butir tiap pagi, siang, dan malam hari. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapatkan manfaatnya. Salah satu kandungan habatus sauda adalah pregnenolone atau yang biasa disebut master of hormone. Zat tersebut membantu keseimbangan hormon di dalam tubuh. Pregnenolone mampu mengatur kembali keseimbangan hormon yang mempengaruhi fungsi seluruh organ. Hormon yang seimbang juga mempengaruhi daya tahan tubuh menghadapi segala jenis infeksi. Dikutip dari WebMD, pregnenolone digunakan dalam semua jenis hormon steroid yang terbuat dari turunan lemak. Hormon steroid berperan dalam metabolisme tubuh, mengatur dan menjaga tekanan darah, keseimbangan air, dan kerja ginjal. Demikian ulasan mengenai cara mengonsumsi habatus sauda. Tidak perlu terlalu banyak, asal teratur. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.